Rafiqah Isnaini atau lebih dikenal Fiqah Lida pada tanggal 3 Februari 2020 telah resmi menjadi istri dari desainer kondang Fomal Haud Zamel. Setelah menikah, Fiqah pun menetap di kampung halaman sang suami, Padang, Sumatera Barat hingga saat ini. Sebelum mereka resmi menikah, ternyata keduanya terlebih dahulu sudah membangun bisnis bersama. Tak hanya itu, karena banyak belajar dari sang suami, akhirnya Fiqah pun juga memulai usaha miliknya sendiri. Setelah 2 tahun lebih menikah, kebahagiaan menyelimuti pasangan Fiqah Lida II dan Fomal. Mereka baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan pada hari Minggu, 14 Agustus 2022 yang lalu. Boncahan bahagia memenuhi hati Fomal dan Fiqah Lida baru-baru ini. Ya, setelah menanti selama 2 tahun, akhirnya mereka dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak pertama mereka. Seperti dalam postingan di Instagramnya itu, bayi yang belum diungkap namanya ke publik ini memiliki berat 2,9 kilo dan panjang 47 cm. Ia tampak begitu nyaman dalam gendongan Fomal. Yang menarik, wajah sekecil masih terus disembunyikan. Berbagai stiker menutupi wajahnya. Begitu pula dilihat oleh di kanal YouTube Fomal Haud Zamel yang diunggah pada tanggal 29 Agustus 2022. Tampak Fiqah menggendong anak pertamanya itu. Wajah sang bayi selalu ditutupi dengan stiker. Selain itu, bayi mungil ini juga terus membelakangi kamera. Meski begitu, beberapa waktu lalu Fomal dan Fiqah sempat menunjukkan wajah anak pertama mereka meski dalam bentuk foto USG dan terlihat cukup jelas. Hingga kini, belum diketahui nama si cantik itu. Namun yang pasti, seperti nama ayah dan ibunya, nama bayi perempuan ini juga berawalan huruf F. Seperti yang diketahui, Fomal dan Fiqah menikah pada tahun 2020 silam. Tak langsung hamil, Fiqah harus menanti berbulan-bulan. Ia bahkan sempat khawatir suaminya tak bahagia jika ia tak kunjung hamil. Kehadiran baby F mengubah segalanya. Mereka menyandang peran baru, yakni sebagai orang tua. Kebahagiaan yang besar diiringi dengan tanggung jawab yang besar juga. Sebagaimana diketahui bahwa Rafiqah Isnaini finalis Liga Dangdut Wanita Cantik yang berasal dari Bangka Belitung. Wanita kelahiran 1997 ini juga dikenal dengan nama Fiqah Lida. Ia mulai dikenal setelah tampil di The Academy Musik 4 sampai 20 besar. Rafiqah juga berhasil masuk di Liga Dangdut Indonesia sampai babak 12 besar.